Oh sih. Selamatkan fauna Indonesia. Surga kecil jatuh ke bumi, seluas tanah sebanyak batu adalah harta harapan. Tanah Papua, tanah Ketika pertama kali datang ke sini, warga-warga itu bekerja sebagai apa? Pertama-tama sekali mereka kerja kopra. Ini belum ada istilah nelayan, belum. Oh, belum. Yo, hanya semua yang ada di sini istilahnya tenaga kerja kopra. Berapa harga jual kopra saat ini? Saya pertamanya di sini Rp350 per kilo. Itu tahun 95. Sampai hari ini mereka pekerja kopra di sini dapat Rp3.000 per kilo. Yang apa Rp500 untuk tuan pulau. Cara pengolahannya seperti apa setelah diambil? Kita ambil, kita kumpul dulu, nanti kita belah untuk iris, terus naikkan di oven, terus kita masak sendiri lagi, kita bakar-bakar sendiri. Jadi sabutnya dimasukkan di dalam oven, kita bikin-bikin, tinggal asapnya naik. Kalau di sini satu kali kapal datang, biasanya berapa lama satu kali? Ya, kalau kapal perintis, kalau dulu 3 bulan, satu kali masuk. Nah, dulu 3 bulan, sekarang ini sudah lancar. Kan? Jadi sekarang sebulan, 2 minggu. Kapal kopra? Kapal kopra paling 20 bulan, 2 sampai jalan 3 bulan juga masuk. Ikan yang kami tangkap di sini, terutama ikan kakap, ikan bebara, tenggiri juga. Tapi tenggiri itu musiman. Iya. Tapi apa? Harganya ikan tenggiri dengan ikan apa? Ikan biasa itu lain. Tenggiri itu lebih tinggi harganya. Kalau sistem penjualannya seperti apakah? Apakah dijual ikan segar, diolah dulu, dan kemana dijualnya? Ya. Berapa harganya? Pertama-tama kalau kita cari kan kita apa? Bikin ikan asin dulu. Nah, terus sudah kering, baru kita jual. Dan pembeli juga kita juga tidak seperti dulu. Dulu itu kan apa? Nanti kita sendiri yang antar di cari pasaran di kota sana. Tapi sekarang pembeli datang sendiri di sini.
cari. Jadi kita senang, baru harga juga lumayan. Iya. Sekarang harganya sudah 45.000 harga pasaran di sini. Tapi kalau kita antar sendiri di sana masih bisa dapat 50 sampai 60 di kota. Kendalanya kan kita kalau kita bawa sendiri di sana berarti kita samalnya kita tinggalkan kita punya kegiatan lagi di sini. Kalau kita akan tidak akan melaut lagi. Iya, padahal kalau hitung-hitung kan lebih untung biar dia murah dia beli, tapi kegiatan kita kan jalan terus. Kalau Bapak Ayub dan Bapak Kiambu pertama kali kan mengajar di situ hari ini, pertama kali datang ke sini, bagaimana perasaan saat itu? Kamu, saya sebagai seorang guru, pada waktu saya berhadapan dengan anak-anak, saya tidak kaget karena saya sudah alami, karena kita ada di kampung, ya kondisi yang ada di kampung memang sampai di sini juga sama dan tidak kaget. Dan di mana kita ditugaskan tetap kami terima seperti itu. Kalau untuk melaksanakan ujian nasionalnya seperti apa, Pak? Kalau melaksanakan ujian nasionalnya seperti tahun 2000 ajaran 2017 itu anak-anak kita bawa ke distrik Spiori karena di sana kita ikut rayon di sana. Ada 7 SD yang gabung di distrik Spiori Barat. 2 minggu sebelum ujian nasional itu kita sudah standby di kota. Karena mengenai hubungan ini, ya, karena cuaca di sini tidak menentu, jadi kita mendahului untuk menunggu di sana. Nah, jangan sampai kita terlambat, akhirnya anak-anak ini tidak ikut ujian nasional, kan rugi. Adik-adik, kami jalan ya. Dadah. Dari masyarakatnya sendiri, dari segi kesehatannya seperti apa, Kak? Mau dibilang banyak yang masih kurang untuk memahami, untuk kesehatan lingkungannya banyak yang masih kurang. Kalau ada kejadian misalnya warga sakit tidak bisa ditangani di posko, bagaimana prosesnya? Tergantung kapal. Iya. Jadi kalau berat, nanti dibawa dirawat dulu di sini sambil tunggu kapal. Kalau ada kapal baru dibawa turun. Kalau tidak ada ya mungkin rawat seadanya yang ada di sini. Selama 1 tahun di sini apakah pernah ada kendala misalnya dari fasilitasnya kurang memadai atau obatnya yang kurang atau kurang dokter? Kalau untuk obatnya tidak, tapi mungkin untuk fasilitasnya karena lampunya tidak ada. Gedungnya juga sudah dari tahun 2006 sampai sekarang belum diperbaiki. Jadi kamar mandinya rusak, rumahnya hujan, airnya kena di dalam. Bocor. Iya, dokternya juga tidak ada. Sini program rutin apa saja? Jadi mungkin kegiatan rutin untuk sehari, untuk tiap bulan penimbangan bayi. Kalau untuk imunisasi sendiri? Imunisasi tergantung. Tergantung. Karena tempat penyimpanan vaksin di sini tidak ada.
jadi harus bawa terus nanti titip juga di, jadi kapal masuk imunisasi, setelah itu langsung ikut kapal balik. Tugas pokok kita di sini adalah menjaga kesatuan negara Republik Indonesia dari ancaman dan gangguan dari negara luar. Di samping itu, kita mempunyai tugas, yaitu membantu mensejahterakan masyarakat dan membantu kesulitan-kesulitan rakyat yang ada di wilayah Kepulauan Mapia. Dengan segala keterbatasan yang ada di sini, kita terus berusaha untuk membantu masyarakat agar bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang kita nilai di sini masih sangat terbatas. Kesan dan pesan kami, yang pertama kesan kami di sini, kami diterima dengan masyarakat dengan gembira, sehingga kami dalam melaksanakan tugas walaupun di daerah kepulauan terpencil, kepulauan terluar, kami diterima dengan baik. Jadi memberi kami semangat, dukungan moral bagi kami. Dengan hadirnya kami di sini, mudah-mudahan Indonesia, khususnya di Pulau Mapia ini, tidak direbut oleh negara asing, karena di sini banyak sumber daya laut yang sangat besar, khususnya untuk masyarakat Brasi sendiri, untuk penghasilannya yang sebagai nelayan. Saya belum berhasil, jadi lebih bagus daripada saya tinggal di dia. Kalau saya tinggal di kampung itu, tidak mau dengar pengaruh. Tidak mau dengar seribu. Saya tinggal di sini malah lebih aman lagi. Dengar suara burung, suara ombak, ya, suara pesawat. Malah saya senang lagi. Untuk harapannya untuk kolaborasi ke depannya seperti apa? Sebenarnya kita itu harus ada apa? Sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah, ya. Artinya kita kan di sini kan serba kekurangan. Masalah pendidikan juga tidak ada. Iya tuh. Jadi kita mau bikin sesuatu itu macam iya, sangat terbatas. Hubungan antara pelabuhan ke pelabuhan dan jalan itu saja. Termasuk kami yang dipakai sama pemerintah begitu termaga yang mewah ini tidak dipakai, kami ingin dimanfaatkan begitu. Ya, apa sih kekurangan warga yang ada di sini? Dari alam laut macam laut teripan itu orang sering bawa-bawa itu, jadi dia kurang apa bibit. Kalau kita kasih dia selama 2-3 bulan itu. Kita ambil itu. Mungkin ada teman-teman yang ada di Nusantara Indonesia ini, mungkin ada yang mau berminat datang bertugas di Pulau Barasi. Masyarakatnya baik-baik, mungkin bawa perkembangan baru, pengetahuan baru untuk datang untuk membangun masyarakat kami yang ada di Kampung Mapia, Kabupaten Supiori, lebih khususnya di Kampung Mapia. Terima kasih. Mapia Indonesia, Brasi Kucita.